Hari ini kita akan mencoba untuk menginstal Python 3.11.4 di Ubuntu 22.04 LTS. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah mendownload Python terbaru di python.org/download. Oke. Nah, ini langsung aja ya. Kita copy. Oke, ini adalah halaman websitenya. Nah, untuk downloadnya kita pilih yang ini. Di download Python 3.11.4. Kita download, dan kita menunggu hasil downloadan ya. Oke. Oke, kita buka aja di foldernya. Mungkin kita bikin folder baru. Oke, kita buka terminal ya. Oke, kita buka terminal dan coba untuk ekstrak dengan cara oke, caranya klik kanan, kemudian open terminal. Oke, sekarang kita berada di folder install Python ya. Kalau kita cek, ini ada filenya, file.tar.exe. Ini ada Python 3.11.4.tar.exe. Oke, kalau kita cek, oke ini di sini ya, benar ya. Dan caranya adalah tar min, nah ini, termin xf kemudian nama filenya yang kita enter aja. Oke, sekarang kita sudah di sorry sekarang kita sudah mengekstrak file ini Python 3.11.4.tar.exe. Kemudian kita masuk ke Python folder Python 3.11.4. Oke, kita di sini juga masuk biar teman-teman tahu. Oke, di sini ada banyak file ya. Ada doc grammar modul dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman ini tips ya. Apapun instalasi yang teman-teman lakukan, jangan lupa untuk membaca readme first. Ini adalah more, di sini ada readme rst ya. Berarti di sini more readme rst. Nah, ini kita di sini ada versi berapa, kemudian copyright-nya bagaimana, kemudian cara installnya bagaimana. Nah, ini kita cari yang cara installnya. Nah, ini kita dapat di build instruction ya. On Unix, Linux, BSD, macOS, and Chikwin. Nah, ini pakai komen ini. Ini kita copy aja. Jadi, tutorial. Twitter. Exit. Sorry. File. Alright. Oke. Okay. Copy di sini. Oke. Okay. Okay, jadi yang langkah pertama adalah dengan melakukan konfigurasi ya. Jadi ini sebelum mengecek apakah sistem kita bisa diinstal apa enggak. Jadi saat menginstal Python atau saat mengcompile Python, kita membutuhkan library-library lain gitu ya di Linux. Nah, ini ./configure itu mengecek apakah itu bisa di apa library-library-nya sudah tersedia apa belum gitu. Oke, kita cek biar kelihatan, kita liatin foldernya ya. Oke, kita cek. Nah, ini dia ngecek ya. Nah, kita tunggu. Oke, ini sudah kita run.configure ya untuk mengecek apa namanya library-library yang tersedia di Ubuntu itu apakah sudah terpenuhi untuk Python 3.11. Sorry, 3.11.4. Oke, selanjutnya adalah melakukan compile ya dengan me.
Mic kita tambahkan sudu biar di sini kita memiliki akses admin gitu ya. Oke, masukin password. Jadi jelas sudo mac, masukkan password. Oke, nah ini kita sedang melakukan compiling ya. Sedang melakukan compiling. Kita tunggu dulu. Oke, ini Python sudah terkompil ya. Tapi compile-nya itu masih di folder ini ya, di folder di sini. Nah, itu compile-nya di build ya, di folder build ini. Jadi di sini dia terkompil gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke sudo mac install ya. Kita nggak pakai sudo mac test karena ini cuma untuk melakukan testing atau mengeran pytest gitu ya. Kalau di sini untuk mengkonfirmasi bahwa kompilasi yang kita lakukan di folder ini, di folder Python 3.11.4 ini oke gitu. Nah, tapi Python hasil kompilasi ini belum di apa namanya belum dikenali oleh Ubuntu kita. Nah, untuk agar kompilasi ini bisa ter apa namanya dikenali oleh Ubuntu, maka kita pakai sudo mac install ya. Oke, langsung aja masukin password. Tunggu. Nah, ini kita instalasi ya. Ini kalau kita lihat dia seperti mengcopy ya. VUSR bin install kemudian melakukan instalasi. Oke, ini sudah terinstall ya. Untuk mengeceknya adalah cek maka Python 3 untuk mengeceknya itu Python 3 version ya. Cek. Oke, ini sudah terinstall ya di apa namanya di Ubuntu kita. Kemudian juga bisa pakai ini untuk mengetahui lokasinya di mana gitu. Kemudian letaknya di user local bin kemudian Python 3. Kita bisa masuk di sini. Sini ada banyak Python ya, ada banyak library. Nah, ini 3.11. Kemudian kita cek ke pip-nya ya. Pip dia version. Oh ya, jangan lupa untuk Python itu ada dua ya di Ubuntu, Python 2 sama Python 3. Untuk Python 2 itu sudah built in di Ubuntu. Jadi sudah terinstall gitu. Kemudian untuk yang Python 3 itu yang teman-teman harus install sendiri ya gitu. Oke, kita coba pip 3 version ya. Nah, ini pip 3 untuk pip sekarang adalah versi 23.1.2. Ini apa namanya terkonek dengan Python 3.11. Oke, sepertinya sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.